My dearest, seorang pemimpin akan memberikan inspirasi kepada orang lain sehingga mereka berani bermimpi, mau belajar, dan bertekad menjadi lebih baik lagi. Seorang pemimpin tidak pernah takut dan tidak akan khawatir jika orang lain menjadi bisa dan lebih tahu, bahkan akan menjadi lebih hebat dari dirinya. Aku adalah teladan pemimpin sejati. Aku memberitahukan apa yang perlu kamu ketahui dan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Aku ingin kamu hidup menurut caraku. Jangan kamu menjadi pemimpin yang suka menyimpan pengetahuan bagi dirimu sendiri. Aku memiliki hikmat yang tidak terselami, namun aku mau menyatakannya padamu. Aku ingin kamu menjadi pemimpin yang dipenuhi hikmatku. Ajarkan dan bagikan hikmatku dan pengetahuanku itu kepada sesamamu, sehingga mereka melihat kemuliaanku. Aku katakan kepadamu, siapa yang memberi tidak akan kekurangan. Jadi bukan hanya materi, namun tentang hikmat, pengetahuan, dan kreativitas. Aku mengasihimu, Jesus Christ.